Halo, gue YouTuber Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal mainin game Player Unknown Battlegrounds atau biasa juga disebut dengan PUBG. Oke, kita langsung coba aja solo. Kita bakal terjun di mana nih? Oke, dan ini adalah game Battle Royale keempat yang gue mainin. Pertama gue mainin Fortnite, kemudian Rules of Survival di PC juga sih itu gue maininnya. Kemudian Free Fire di Android, dan kali ini gue mainin PUBG di PC. Ini gue mainin di PC, tapi gue pakai joystick, makanya kelihatannya kayak gue mainin di Xbox One ya. Sebenarnya ini di PC. Gue udah gak denger informasi, nggak tahu sih benar nggak, katanya di Xbox One itu PUBG-nya belum bisa sampai 60 FPS ya, baru 30 katanya sih, belum optimize. Sebenarnya versi PC ini juga belum optimize, bisa dibilang. Ya maklum lah, gamenya juga belum, maksudnya baru keluar dari versi beta kan. Kalau nggak salah Desember baru resmi. Oke, kita langsung ke rumah aja, kita cari senjata. Ya mudah-mudahan nanti ini game kedepannya makin optimize. Ah, deh, ada orang. Ada glass, kita ambil dulu. Gue udah mainin beberapa battle royale dan menurut gue yang paling gampang itu Free Fire. Dan ini yang paling susah sebenarnya, gila banget. Ini bahkan lebih susah dari Fortnite menurut gue. Grafiknya sih cantik ya. Kalau Fortnite kan lebih ke kartun, kalau ini kayak gini nih, fotorealisme. White. Gue belum dapat senjata nih. Lumayan dapat police vest. Kebanyakan cuma baju-baju doang sama topi. Senjatanya mana? Oke, kita menjauh dulu. Kalau di Free Fire itu cuma bisa sampai 50 ya maksimal, ini bisa sampai 100, dua kali lipatnya. Tapi mapnya juga jauh lebih luas. Kita coba masuk ke rumah ini, mudah-mudahan bisa dapat submachine gun. Nggak ada barang-barang yang bagus nih. Dapat shotgun lumayan.
backpack level 2. Dah, belum ada lagi. Kita simpan dulu aja. Lumayan, dapat helm level 3. Oke, kita kabur dulu dari sini. Udah makin mengecil, tapi... Nah, ada motor. Oke. Lumayan. Udah deket, baru dapet motor. Main game ini tuh tegang, bisa suatu saat atau oh, ada yang merah lagi. Jadi main game ini tuh tegang, soalnya setiap saat kita bisa ketemu musuh dan setiap saat kita bisa dikagetkan oleh tembakan. Setiap saat juga kita bisa mati. Oke, itu bukan. Kaget gue juga. Kita udah di titik aman, jadi nggak bakalan kena. Oh, suaranya dong bikin kaget itu. Udah clear. Menjauh aja, menjauh. Salah. Oke. Okay. Sini ya. Equipment gue masih jelek banget. Kita coba ke situ, mudah-mudahan ada. Aduh, kabur dulu. Ada yang nembak. Kita menjauh dulu. Nabrak juga ngurangin sedikit. Waduh, gila. Aduh, susah banget kan. Ditembak di atas motor gua. Waduh, banyak banget. Gila ya. Semua ngincar ke situ. Gue mending ngincar ke rumah kecil aja dah. Rumah kecil ini mungkin sepi. Kalau di situ pasti banyak banget. Mungkin bakalan cepet mati. 100 pemain lagi. Ah, di gudang ini sepi banget. Nggak ada apa-apa.
Gue harus cepet nyari kendaraan nih. Oke lah, belum ada senjata, belum ada apa. Ini bisa ya? Coba kita coba dulu. Bisa, bisa, ini bisa. Oke, selamat. Kita ambil posisi supir, baru bisa. Lambat nih mobilnya nih. Malah buntu ya? Kok aneh sih? Kita harus masuk ke sini. Kayaknya berbahaya nih. Kaget gua lu. Sumpah kaget tadi. Gua mati di dalam mobil. Jantungan gua. Kayaknya dia dulu dah. Ya, pasti dia dulu dong yang dapat. Cuma dapat shotgun mulu. Oke, berhasil gue bunuh satu. Sip. First blood. Udah banyak gini ya? Oke, itu adalah first blood gue tadi. Beruntung banget. Ini shotgun juga. Ada, sip. Ah, ini nggak bisa dapat lagi. Oh, cuma 5 ya pelurunya, aneh juga. Kita mending ke atas dulu.
Mini. Kayak mending S12K deh. Cepat lari, lari. Wah, jauh juga loh. Aduh, kaget. Gila, gila, gila. Ah, mati dah. Oke, mungkin segitu dulu dari gua, YouTuber Kepo Gaming. Comment, like, share, dan subscribe channel gua, YouTuber Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.